Kita awali informasi yang pertama, Saudara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah pihak Satgas Penanganan Karhutlah terus mempertajam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di titik karhutlah di wilayah Kabupaten Ogan, Komering Ilir. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama Danrem dan Laut melakukan peninjauan di sejumlah lokasi titik fire spot, tepatnya di Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, dari jalur udara. Peninjauan merupakan bentuk upaya serius pemerintah dalam penanggulan kabut asap di Kota Palembang dan sejumlah wilayah lainnya akibat karhutlah. Berdasarkan pantauan, ada dua wilayah yang masih terdeteksi terjadi kebakaran, yakni wilayah yang dimiliki masyarakat dan wilayah konsesi atau wilayah perkebunan. Terus kalau kita lihat hari ini dari hitam, hari sebelum saya datang hitam, saya datang merah, hari ini sudah kuning. Nah, mudah-mudahan ini semakin membaik. Kalau semakin membaik tentu tidak ada peningkatan status. Kita berharap ini akan semakin membaik ya. Jadi masyarakat juga ikut mendorong untuk juga berdoa. Selain itu juga media tolong berikan edukasi bahwa membakar itu membahayakan. Membakar itu dampaknya sangat luas. Baik bagi kesehatan, begitu juga untuk lingkungan, juga untuk investasi dan sebagainya. Ditambahkan Agus Fatoni, saat ini kondisi status karhutlah di Sumatera Selatan semakin membaik. Dan warga yang tinggal di wilayah rawan terjadi karhutlah lebih peduli untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan maupun membersihkan lahan, sehingga bencana karhutlah tidak terjadi. Andi M. Said, TVRI Sumsel, melaporkan.